Insyaallah nih para jemaah umroh sudah hadir di tempat rumahnya orang Arab yang berada di kota Suci Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama para jamaah diundang oleh orang Indonesia yang sudah menjadi warga Arab Saudi. Ini para jamaah satu bis, kita akan mendatangi memenuhi undangan ya. Dan beliau ini memiliki muassasah yang mengeluarkan visa, sehingga ini para jemaah diundang semua satu bis. Dan Masya Allah suasana pada kesempatan ini pagi ya, mendung, semoga saja hujan ya. Dan ini tempat ya berada di kawasan Iskan. Kawasan Iskan ini tempat kampung baru lah kalau diistilahkan. Nah, itu makanya ini rumah-rumahnya, bangunan-bangunannya masih bagus ya. Ini rombongan kita. Kalau mau beli silakan. Hah? Tapi ini nggak boleh ini. Nggak boleh, harus jadi Saudi dulu. Iya. Pendatang nggak boleh beli rumah di sini. Beda di Indonesia. Beda siapa saja kalau saja boleh. Iya. Harus ada undang-undang apa? Undang-undangnya. Ayo silakan. Nah, ini kediamannya Akhyuti. Masya Allah. Ayo, silakan. Awas kena mobil loh. Nah, ini yang punya ya, tuan rumahnya. Assalamualaikum, gafhalak. Apa kabar, sehat? Ini Anda masukkan, iya. Ya Ustadz Zaki, Anda masukkan ke YouTube ya, gak apa-apa? Siap ya. Mari Bapak Ibu. Umi di Jakarta katanya? Iya, lagi liburan. Indonesia. Masya Allah. Ayo silakan. Mari. Baik, sekarang kita masuk nih Akhyuti. Kita mungkin lanjut di dalam lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Wak di rumah saya. Kata pemiliknya. Ayo, yang sepuh-sepuh bisa lewat lift ya. Bisa lewat lift. Tapi yang masih sehat bisa lewat tangga. Oh, Ibu kesini aja, lewat sini nih. Nih Ibu sini. Ya. Muat insyaallah itu. Nah, ini dia ya. Kita sudah memasuk ke dalam rumah beliau. Itu ada liftnya masyaallah. Ini cuma satu lantai saja. Assalamualaikum. Wah, wow, udah berubah ya sekarang? Oh ya. Oh iya benar. Insyaallah nih para jemaah umroh sudah hadir di tempat rumahnya orang Arab yang berada di kota Suci Mekah. Baitul Salam di Arab Saudi, perwakilan Pak Abdu, Baitul Salam Makassar di Arab Saudi. Jadi perusahaan kita di sini namanya Al Burak.
sebagai perwakilan Waalaikumsalam. Dari mulai pengurusan visa, yang menerbitkan visa, hotel, transport, dan sebagainya. Pak, silakan Pak. Mari, bismillah, kita sudah dipersilahkan ini untuk mencoba menu apa? Kita ngeflow nggak apa-apa ya. Ini Masya Allah, bakso ya. Insya Allah ini yang disajikan untuk para jemaah, tamu-tamu Allah. Tuh baksonya. Mana kelihatannya? Ayo, silakan. Mangkoknya. Oh ya. Dan Masya Allah di sini ya. Ini tempat kediamannya selain bagus, megah ya. Kita di sini ada view ya ke Masjidil Haram. Aduh. Tuh dia akhirnya terlihat menara Hotel Zamzam Tower ya. Jadi arah kiblatnya lebih mudah kalau di sini ya. Hafid, wih, bagaimana nih mau makan bakso sekarang? Kemarin di Madinah makan albek ya. Awas ketuker sama kepalanya baksonya ini. Bismillah. Kita dijamu dengan makan bakso, menu yang jarang kita temukan ya di hotel. Nah, kemudian di sini kecapnya. Ini kecap Pak, saus silakan. Gak pakai mie Pak, gak pakai sayur, kayak gini aja. Masya Allah, ini sekedar mencicipi Pak ya. Ayo, yang lain silakan. Pak, bagaimana Pak rasa baksonya Pak? Alhamdulillah, enak sekali. Enak Pak ya? Sedap, ya. Masya Allah. Di Arab ada juga bakso Pak ya? Iya. Bagaimana Bapak juga? Iya, Alhamdulillah, sangat Indonesia. Bahkan enak? Lebih enak di sini. Oh iya? Ya, ayo Pak, silakan Pak, duduk Pak. Nih Bapak juga yang baru mengambil bakso unta. Arab. Iya, bakso unta. Kayaknya bakso daging, Pak. Daging unta. Daging unta. Maksudnya daging sapi, Pak. Oh, daging sapi. Iya. Coba. Bismillah. Jadi ngiler nih saya, Pak. Oke lah, saya mau ngambil juga ya. Dan Masya Allah, di sini kita sudah dijamu dengan makan bakso dan ini lagi ya, masih dikasih snack, kemudian hadiah yang diberikan kepada para jemaah. Tuhayuti, Masya Allah, tabarakallah ya. Ya salam, nikmat apa lagi nih, ini saya mau ngambil juga ya. Ini snacknya akhiyuti. Apa nih Pak? Hadiahnya apa? Bisa lihat? Parfum ya? Sama makanan. Sama snack ya? Snack. Punya Hafid mana nih? Udah ngambil? Sudah. Yang mana? Ini. Parfumnya? Hadiahnya? Ini Amir nih. Masya Allah ya. Ngambil warna yang pink. Oh, di dalamnya Pak ya? Masya Allah. Apa Pak? Seharusnya ini Bapak ngambilnya jangan yang pink. Kalau pink mungkin untuk perempuan. Kan ada istriku. Oh, buat istri. Boleh lah. Jadi hadiah dikasih hadiah Pak ya. Nanti bilang ini mahal ya gitu Pak ya. Bapak Ibu sudah dapat snack dan juga hadiahnya. Coba lihat mana diangkat. Lihat, diangkat semua, diangkat ibu-ibunya. Oh, dapat semua ya, masing-masing ya.
Masya Allah, bapak-bapaknya mana? Lihat-lihat hadiahnya yang dikasih. Ya salam. Ayo, kalau sudah kita segera balik, ayo. Oke, silakan yang mau ke toilet. Karena kita masih akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Baik, Akhuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Bagikan ke sosial media Akhuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook, dan sosial media yang lainnya. Itulah ya kebersamaan kita diundang oleh pihak Muasasah Jemaah Umroh satu bis datang ke tempat kediaman beliau. Jadi beliau ini orang Indonesia yang sudah menjadi warga Arab Saudi. Dan Masya Allah, tabarakallah, kita disajikan dengan menu yang jarang kita temukan, yaitu bakso. Nah, mereka para jemaah selain dapat memakan, menikmati bakso, masih dikasih hadiah, kemudian snack nih Akhuti. Dan kembali kita mengingatkan bagi Akhuti yang mau mendapatkan hadiah umroh gratis, jangan lupa silakan tonton video ini sampai selesai, like, comment, sertakan juga nama kotanya dan juga subscribe, karena nanti setelah 1 juta subscriber kita akan mengundi nama-nama yang sudah sering komen. Dan jangan lupa juga nih Akhuti, follow IG kami Muhammad Sofyawi untuk mengetahui aktivitas kami berada di Arab Saudi, khususnya di Mekah Madinah. Dari kota suci Mekah, kami mendoakan semoga Akhuti yang like, komen, membagikan dan subscribe langganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.